Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning nang channel nyong Rofi Kompak Korea yang apa? Di nasiki nang video kie atau di hari ini dan di video kali ini saya mau apa itu namanya? Masak masak sup kimchi. Kemarin kan masih ada sisaan kimchi pas acara mukbang mukbang itu nggak habis. Jadi daripada mubazir mau tak bikin sup kimchi. Terus ini mau tak siapin dulu bahan-bahannya. Yang pasti harus ada kimchi. Terus tambahin jamur. Terus ini daun bawang. Terus mau pakai ini ada daging sapi kemarin beli. Daging sapi, apa lagi? Bumbu instannya pakai ini juga cabai bubuk ini di Korea cabainya udah bubuk kayak gini, ya kayak bon cabai tapi ini nggak pedes banget sih. Udah tak mulai masaknya dulu. Oh iya, ini daging sapinya mau tak lelein dulu. Ini soalnya dari freezer beku. Tak rebus dulu. Sambil nunggu daging sapinya leleh, kita nyiapin bumbu-bumbu yang lain. Ini rajang-rajang dulu. Putih ya, selera sih secukupnya aja. Terus daun bawangnya. Ini sebelumnya udah tak cuci. Oke, kita panasin minyak dulu. Tunggu sampai agak panas. Terus masukin bawang, nitrat. Bawang putihnya goreng dulu. Apinya kecilin. Terus kalau udah agak wangi, masukin kimchinya. Kimchinya juga harus digoreng dulu agar rasa asamnya berkurang. Aduk-aduk. Tunggu sebentar sampai ada apa ini namanya? Ya agak matang, sebenarnya sudah matang. Cuma apa sih?
biar asamnya itu berkurang lah. Terus masukin jamur dan dagingnya tadi yang sudah direbus dagingnya. Aduk-aduk. Oh ya, kimchi kan ada airnya, itu airnya dituangin, terus dikasih sedikit air biasa juga. Udah, lalu udah dicampurin sama ininya yang tadi dioseng, masukin, dan tunggu sampai meresap. Terus kita tambahin bubuk cabai biar rasanya hot. Des. Terus walaupun udah agak asin, harus tambahin sedikit uyah atau garam. Oke, cukupnya. Terus tambahin lada, gak secukupnya aja. Terus aduk-aduk bentar, nyampe oleh atau apa sih namanya, tercampur. Tuh gambarnya ngeblur, kenang kukus. Airnya kurang kayaknya, tambahin sedikit lagi airnya. Nah, ini ditunggu dulu sampai mendidih. Tambahin sedikit kecap. Ini masak sup kimchi atau kimchi jjigae tapi versi TKI Korea. Yang penting hasilnya ntar. Kita cicipin dulu rasanya, udah pas belum? Nah, kurang pedas setitik. Sogi lombok maning, mantap, mantul. Aduk-aduk maning. Campurannya ana daging, ana jamur. Kurang tahu, kelalen orang toko tahu bis masak sana nih boy, tapi ketone bis menggoda iki. Oke, bis mumbluk mumbluk bis umep, terus taburi godong bawang nang dhuwure. Oke, perfecto. Oke, wis matang. Oke, wis matang. Saatnya untuk icip-icip. Oke, waktunya icip-icip. Sekalian makan. Terus jangan lupa tambahin bawang goreng. Oke, siap untuk di nikmati. Menggoda. Tesika mebul. Makan sekalian. Sekalian makan sore. Kameranya kurang jelas. Mari sih. Dan ini kamera. Oke. Makan cuy.
Monggo sekalian makan, sing urung makan. Aku sekalian makan sore, balik kerja langsung masak. Jadi rasanya ya kesiannya asam-asamnya tapi terus dicampur karo bumbu-bumbu racikannya opang apak jadi maknyus. Enggak pengen sup kimchi buatannya opang apak ngeneh bae dolan Mang Jongjo ngotak gawek mak. Kuai, kuai, kuai maknyus. Makan cuy. Masih anget-anget aja dipangan, enak banget. Jamurnya karo dagingnya. Makan. Ya wis itu baik. Tak lanjut makan maning. Nek senang video ge ya ajak kalian di like, di share, di komen dan di subscribe. Nek udah senang ya mantur suwun wis gelem nonton. Terus bisa di juga apa bisa juga dicoba ge resepnya miki dideleng baik, kepenak banget caranya. Ya wis itu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, Korea ngapak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis.